Oke, masih bersama Robesena. Gimana cara mengganti antena bawaan daripada Yichan X4 yang sebelumnya tertempel di sini? Ini range-nya udah bagus nih. Yichan Tarantula X6 nih range-nya udah bagus 100 meteran, tapi kita ganti lagi biar lebih jauh. Ini pakai kabel antena 5 dBi, nanti 5 dBi nya atau 8 dBi dipasang. Tapi sebelumnya gimana nih cara pemasangannya? Nah, ini ada bagian dua, bagian dalam kabel core nya ini yang jelas antena, luarnya serabut setelah dikelupas yang hitam. Ini ada serabutnya, serabut berarti ini ground, ground di mana dan antena core nya dipasang di mana. Kita mulai dari sini pemasangannya. Bisa dilihat, oke, kita sudah menyiapkan ini apa solderan sebelumnya. Di sini ada tulisan antena dan ada apa lubang ya. Itu yang lubang ditutup yang ada tulisan antena, dan yang sebelahnya ini yang kotak. Nah, kita kasih zoom dulu biar bisa lihat bareng-bareng. Kita zoom lagi. Mana nih? Oh, ini. Nah, ini. Ya. Ada yang bulat. Nah, bulat ditutup sama solderan dulu. Sebelahnya pasang dulu solderan. Terus taruh di mana gitunya? Oke. Ini ya kelihatan. Nah, ini kabel yang ini, yang antena, yang tengah, yang core, ini di sebelah sini. Nah, yang satunya ini otomatis apa? Groundnya kita pastiin lagi nih, nggak biasa solder saya nih. Ini ground, kita gabung di ground. Oke, seperti itu selesai. Modifikasi kali ini mudah-mudahan ini range-nya bertambah, dan ingat jangan sampai bersentuhan. Ini kita rapihkan coba. Ya, seperti itu, pokoknya jangan sampai bersentuhan. Ini selesai. Pokoknya yang ground kabel tengah di yang lubang tulisan antena, yang serabutnya di kotakan yang ini. Oke, terima kasih. Pasti ini jaraknya bertambah jauh. Teman-teman silahkan mencoba. Cukup mudah, cuman sediakan solder dan tino serta antena 5 dBi atau 8 dBi. Terima kasih. Salam dari Robes Channel.